Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat juragan akik dimanapun berada. Ketemu lagi kita di review batu akik, tentunya masih di sekitaran Jabodetabek. Nah, kali ini daerah itu berada di daerah Ciledug, Pedurenan Ciledug, dekat dari Gang Gondrong kalau nggak salah dah. Tapi poinnya adalah kebetulan tadi itu Daeng pulang review dia dari Kuribeta, pas baliknya Daeng ngeliat nih ada lapak nih, ada sahabat juragan akik di sini. Coba kita review dulu karena saya lihat banyak nih pilihannya nih, yang tentunya bikin dompet bergetar. Aduh mama ya. Seperti apa keseruan Daeng di sini, kita langsung lihat langsung ya. Nih, waduh. Banyak banget tuh. Nah, jadi sahabat juragan akik kalau misalkan menambah koleksi bisa di sini nih. Ada genitri, ada pandan, ada juga beberapa pilihan tuh di depan tuh. Nah, ini ownernya nih. Assalamualaikum, Bang. Aduh, gimana sehat? Mana? Izin nge-review nih, Bang. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang mau nambah koleksi bisa langsung merapat ke sini, Bang ya. Ini kan banyak banget ini, saya lihat gede-gede ini. Saya tertarik lihat yang langsung gede ini nih. Soalnya ini apa, ukiran ya kayaknya, Bang ya? Ukiran itu dari kayu jati. Kayu jati? Iya. Oh, made in mana nih jatuhnya? Apa? Made in Pondok Kacang. Pondok Kacang. Oke, oke. Oh, di sana ada pengrajinnya berarti ada. Ya. Wes, cakep. Nah, kayu jati kan seperti kita pahami dia nggak gampang kena rayap, Bang ya. Iya. Jadi jaminan awet lah kurang awet. Lebih. Batunya batu apa dia? Batunya batu hijau Garut. Hijau Garut. Tapi ada yang bilang kelawing. Oh gitu, iya. Jadi dua karakter itu yang mendominasi ya. Ini temanya manusia ngangkat bumi. Oh, ngangkat temanya, bumi. Oh dia punya tema ya, manusia iya. Ngangkat bumi, oke. Okay. Ngangkat perbatuan Indonesia Nusantara. Oke, okay, oke, okay, mantap. Nah, jadi ada tema tersendiri nih teman-teman. Tuh. Oke, okay, kita lihat lagi yang berikutnya, ada lagi yang babon juga ini. Kalungnya apa, liontin ini? Liontin ya? Liontin. Oh mamae. Ini dia jenis apa nih, Bang? Blue opal. Blue opal. Nah, ini blue opal Sukabumi nih. Saya sering lihat blue opal itu tapi enggak ada warna ininya nih. Yeah. Ini ada warna yang agak cerah ya. Mahar berapa nih, Bang? Tinggal make ini ya? Yeah. Monel. Monel. Oh, monel nih. Berapa maharnya, Bang? 1,5 juta. Oke, okay, 1.500 teman-teman. Ini monel rembannya nih. Dan ini titanium kayaknya nih. Baja. Baja ya, jadi aman, nggak luntur ya. Tuh. Ini aman, nggak luntur seperti cinta sejati. Hai. Mantap jiwa. Nah, bukan cuma itu teman-teman. Di sini juga ada beberapa kayak kalung-kalung genitri. Ini dari berapaan ini namanya? Genitri dari harga 35 sampai 50. 35 sampai 50 ribu nih, tergantung ukurannya. Ini mungkin yang 50 nih ya. Nih, yang agak gede nih, cakep. Nah, bagi teman-teman yang berada di sekitaran Ciledug, Regensi dan sekitarnya bisa langsung merapat ke sini karena di sini pilihannya banyak. Ada beberapa batu akik juga di sini kayak pandan. Estimasinya berapa pandannya, Bang? Pandan dari 100 sampai 150. Oke. 100, 250 sampai ke atas lah ya. Oke. Okay. Ada yang lumayan langka nih, Bang. Oh, yang mana, Bang? Pandan yang langka. Saya pengen lihat tuh. Jadi kepo saya ini. Nah, ini harus dikeluarkan yang langka ini. Oh iya. Suji Jaro. Oh, apa namanya? Pandan Suji Jaro. Pandan Suji Jaro. Iya. Oh. Asalnya dari mana dia? Dia asalnya dari Indonesia. Oh. Oh. Pandan Suji Jaro ya. Jarum. Jarum. Oh, Pandan Suji Jarum. Ada lagi Pandan Suji Mendung, cuman stoknya lagi di lagi coming soon lah nanti. Oke, oke. Boleh tuh nanti kita buat lagi, Bang. Soalnya teman-teman komunitas pandan ini, khususnya pandan lovers ini, kadang lihat yang begini dompetnya pada bergetar nih, Bang. Iya, ya kan, siapa tahu lihat video ini mereka bisa pada beli kan. Amin. Karena belum tentu mereka tahu kalau ada lapak di sini kan. Iya. Nah, sementara sahabat pandan lovers ini di mana-mana. Iya. Nah, gitu. Oke, maharnya berapa tadi, Bang? Ini sekitar gope. Gope nih teman-teman. Ini 500.000. Saya taunya pandan Suji yang dibilang dari Kalimantan doang itu. Ternyata ada juga yang ada. Daerah-daerah sini ya. Suji Mendung, Suji Jaro. Oh. Oke, Suji Mendung. Omikin juga ya. Tuh. Ringnya ini alpaka kalau nggak salah dah. Alpaka. Alpaka. Cakep lah. Gampang, yang penting batunya udah dapat, ya nggak? Kalau ikat tema gampang ya. Tinggal ke apa namanya, mau perak bisa. Rekomen Ki Acung. Iya. Kalau mau monel Ki Acung, kalau mau perak itu bisa pada Tony tuh. Mas Tony tuh bisa tuh. Kalau Ki Acung dia spesialis monel ya. Rapiin lagi ntar. Nah, di depan juga ada ini, Bang ya. Ini bacan ya, berapaan ya? Bacan. Berapa maharnya nih, Bang? Itu sekitar gope. Gope ini teman-teman gede banget ya.
Monel juga bang ya? Apa? Monel apa baja nih? Monel. Monel ya? Oke, okay. Ada juga nih kayu lagi nih. Pandan berapa dia? Ya. Pandan ini? Pandan, kapas. Iya, kapas marnya berapa dia? Marnya tadi sebulan. Hah? Nah ini juga nih, unik juga nih karena dia pakai kayu juga. Kalau jati apa kayu bang? Bigacu. Oh, bigacu, beda lagi ya, bukan jati ya. Ah, pokoknya kalau mau tahu mahar langsung hubungi, nanti kita minta nomor telepon beliau biar lebih jelas. Jadi jangan tanya Daeng, Daeng mah nggak tahu harganya. Karena ini adalah support lapak teman kita. Ini ada juga nih. Dari ini berapaan dia? Sini. Dari 35 sampai 50 kita lihat nih. Ini range harganya 35 sampai 50 teman-teman. 35 sampai 50. Nih mau lebih dekat lagi. Ini 35 sampai 50. Ada Red Borneo ya kan, ada bacan. Itu macam-macam lah, ada kecubung, kecubung Kalimantan ya. Nah, ini iya benar ya. Rojak ya maksudnya? Rojak. Tuh, bacan rasa virus. Bacan rasa virus nih, ayo yang nyari nih, nih. Bacan rasa virus nih. Padahal bacan, Bang ya. Titanium ya? Mahar berapa nih? Cinggu nih, teman-teman. Oh, ini dia ringnya titanium chrome gold. Ini bacan juga nih. Ada ikatan juga nih 35 sampai 50-an tuh. Ikatannya. Oke. Kita langsung tanyakan ke beliau, bukanya jam berapa ini? Abang bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Saya buka dari habis asar. Habis asar? Jam 10 malam. Berarti kurang lebih jam 4 lah ya. Jam 4 sampai jam 10 malam baru pemburu dolar ini. Karena enggak buka pagi ya. Kalau buka pagi mungkin sampai sore doang ya. Kalau lagi kepepet buka pagi. Oh, gitu, tergantung ini ya. Oh, ada kepepetnya juga ya. Kepepet lamaran kalau misalnya hari ini enggak ada penglaris besok. Oh iya betul, wah cakep cakep cakep. Nah sejauh ini abang gunakan aplikasi online juga atau offline aja kayak gini? Offline aja sih. Offline aja ya? Oke, okay. Kalau misalkan teman-teman mau kesini ada nggak kontak person yang bisa dihubungin? Ada di 0889-0208-7109. Oke, okay, kita ulang. 0889-0208-7109. Oke, okay, dengan bang siapa? Saya Kuku. Bang Kuku, nah inilah apa itu tadi kontak person dari Bang Kuku. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu, karena ada beberapa range atau harga dari batu ini yang saya tidak sebutkan secara detail biar pada kepo semuanya, itu ada cangklong segala macam, bisa langsung hubungin kontak person beliau. Oke Bang, makasih banyak, ini sukses buat usahanya ya. Mudah-mudahan setelah kita review bisa makin rame, dan alhamdulillah saya dapat saudara lagi di sini nih ya Bang ya. Jadi ini buat mensupport teman-teman kita di Juragan Akik Bang, mudah-mudahan makin rame usahanya. Thank you Bang, Assalamualaikum. Oke, siap. Nih, jadi masih banyak yang belum saya review teman-teman tuh. Kita belum detail untuk range harganya. Jadi teman-teman langsung kepoin aja sendiri. Oke, sahabat waris, sahabat warung inspirasi. Karena saya lihat ini di depan ini macet sudah mendingan. Setelah ini kita coba ke Cipondo, karena di Cipondo juga ada beberapa teman-teman yang ngelapak. Kita coba review juga di sana. Oke, sampai ketemu lagi sahabat Juragan Akik dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari Daeng. Thank you. Tuh lihat tuh macet tuh.